Untuk menu petang ni saya try udang, contoh masak sambal tiram. Saya try satu yang sambal, satu yang kosong, dan juga letok. Ni lah nampak ni tiram eh. Oyster. Okey, kat sini ada lobster eh. Ni lobster besar ni. A few moments later. Petang-petang ni dah rasa lapar. So daripada Hotel Main Garden untuk jalan kaki ke waterfront sekitar 5 ke 10 minit. So tak jauh. So cuma kita perlu cross jalan lah. Kita perlu hati-hati ketika cross jalan. Lain daripada tu tak ada masalah. Cuma yang paling penting kalau nak naik Grab pun boleh. Then ada option. So kalau saya prefer to be backpacking lah. Backpacking. So kita berjalan ke arah kiri sana. Arah pantai ya, arah pantai. Okeylah, jom kita berjalan. Perjalanan kita dah sampai dekat Anjung Senja. So Anjung Senja ni adalah salah satu tempat makan lah. Tempat makan. Kalau tengok depan sana ada Hotel Promenade, sebelah sana ada Hotel Marriott. So dekat lah dekat sini. So kat sini ada banyak ikan fresh. So jom kita try pergi makan. Kita dah sampai satu tempat Anjung Bulat 10 eh. Sendir macam-macam eh. Apa beza lobster ni dengan yang ni bang? Ini biasa yang ni? King. Oh mahal lagi lah nama pun King kan. Oh yang ni mahal lagi. RM15 satu kilo. Gambar dia 1 kilo. Okey okey. Kalau kerapu barang ni berapa kilo? Kilo berapa? 70 kilo. Tapi kalau seorang nak makan seko tak boleh ni tak ada orang. Oh, ada macam-macam semua fresh. Jom kita pusing-pusing sebelah belakang dulu. Kita tengok ada kapal-kapal lah. Setakat ni pusing-pusing. Tengok makanan semua sedap-sedap eh. Semua fresh. Kita tengok ada rumpai. Ya kak. Hello, makan. Ya kak. Pusing-pusing dulu kak. Tengok tu siput dia. Boleh nampak tu. Ikan semua segar-segar lagi. Tempat dia besar. Ada banyak kedai dan banyak persaingan. So, kita boleh pilih lah makanan apa. Waalaikumsalam bang. Pusing-pusing ni bang. Ya, pusing-pusing dulu bang eh. Tengok-tengok dulu. Ada juga package untuk ramai-ramai. Korang saya bang. Okey bang. Antara makanan yang sedap dekat Sabah ni adalah chicken wings lah. Tengok apa ikan dia semua fresh-fresh lah. Jalan-jalan dulu bang. Okey. Pusing-pusing dulu bang. Bang cuba-cuba nak masak nanti. Dia ada punya salah. Okey bang, belum makan lagi. Pusing-pusing. Yang minyak sebenarnya bang kalau masak nanti dah sedap, tidak ada gunakan. Iya, betul bang. Mau pusing-pusing dulu. Okay. Nanti abang pusing balik. Dua kali okay. Kita tak ada. Okey, itulah. Mau saya tengok dulu kan. Macam-macam masakan dia orang boleh buat. Butter meat ketam. Berapa pusing-pusing dulu bang? Ya, saya dulu bang. Tu tengok tu ikan segar-segar tu. Yang ni yang sedap ni. Nanti aku pusing dulu lah. Ya, pusing dulu lah. So, macam-macam choice lah. Semuanya segar-segar. Boleh tengok ada lobster, ikan, ketam semua ada. So, tempat dia ada banyak. Rasanya lebih daripada 20 gerai yang ada kat sini. Semuanya ikan fresh-fresh. Menarik lah, menarik. So, saya rasa nak stop dekat lot 17 ni. Okay, untuk menu petang ni saya try udang, contoh masak sambal. Tiram, saya try satu yang sambal, satu yang kosong, dan juga letok. Ni lah nampak ni tiram eh. Oyster. Okey, kat sini ada lobster eh. Nampak tu. Ni lobster besar ni. Fresh lagi. Sekilo, bukan sekilo lah, 100 gram
dijual dengan harga RM20 ke RM25, so tergantung atas yang hijau ataupun yang coklat. Apa beza yang hijau dengan coklat tak? Mana? Yang ini? Ada yang hijau, ada yang coklat? Bezanya? Ya. Ada satu yang king je. Yang king. King? Oh, yang tu king? Yang king ni kalau hijau kan? Yang ini yang batik. Ini yang kalau coklat. Oh, tu batik kalau macam tu? Macam tu. Itu yang kalau ke buluh. Rasanya lain? Lain. Oh. Manis sikit. Yang mana? Yang hijau manis ke atau? Ya, yang hijau yang manis. Yang hijau yang manis. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton Explore Makan CP Studio. So sekarang ni saya berada di Anjung Senja, Kota Kinabalu. So satu bandar yang sangat cantik. Dia punya pantai, dia punya bandar dan dia punya pegunungan Kundasang yang sangat cantik. So kat sini hari ni pada lot 17 Anjung Ketam, saya try salah satu kedai dekat sini. Saya cuba order satu nasi putih. Saya try ni oyster. Oyster hanya dijual pada harga RM4 sebiji. So saya try satu yang kosong dan satu dengan sambal. So basically oyster ni disajikan dengan lemon. So lemon ni kita akan perah pada oyster dan kita akan makan. Saya order sotong. Sangat fresh lah. Saya masak sambal. Ini adalah salah satu favorite saya dekat sini. Dipanggil latuk lah. Dia macam anggur kecil-kecil tu. So bila kita makan dia, dia rasa macam ada moisture lah. Digigit dia dah ada rasa masin-masin air laut sikit. Memang sedap. Fresh lah, fresh. So dia hidang dengan air kecap kat sini. Dan saya order satu telur dadar. Okay, sekarang ni kita try oyster dulu lah. So kita akan perahkan limau, lemon ni ke dalam oyster. Nak tahu perasa dia, harap-harap tak sakit perut lah. Mencuba benda yang baru eh. Jarang-jarang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oyster dia rupa dia macam ni. Besar lah tiram dia. Sedap lah. Rasa manis-manis dia, sangat fresh. Jom kita try yang ni pula. Yang ni sambal eh. Best ya. Sambal dia pun sedap. Kalau bagi rating antara dua ni, saya akan pilih yang raw ya. Raw dengan lemon. So rasa racun eh. So apa yang favorite saya kat sini adalah latuk lah. So latuk ni kalau makan sikit rasa tak cukup kot. Ni dah cun dah ni banyak ni, 200 gram. So kita ambil lemon ni ke, kita perah dia. Ada cili potong eh. Ada cili potong, kita curah dia sikit. Nampak. Kita letak lemon ni. Nampak air memang sedap ya. Tu dia. Memang favorite eh. Okay, kita makan sotong kita. Dan telur. Telur kita lipat dia. Nampak tak? So yang ni kita alis semua. Sotong ni banyak ni. InsyaAllah cuba-cuba habiskan. Banyak nampak ni. Nampak ada cili dengan ni. Memang cun lah. So bismillah. Okay, sotong dah dulu. Sedap lah sotong ni.
kalau ikut orang sini, dia kata makanan-makanan rumpai ni adalah makanan yang mempunyai kolagen yang tinggi. So bagus untuk kulit lah sebenarnya. Tapi tergantung juga, ada juga yang orang allergic untuk makan rumpai ya. Jadi sebelum korang try, rasa dulu. Kalau korang dah tak allergic, apa lagi pedas dia lah makan. Okey. Sotong dia tadi nampak banyak, tapi bila dah makan, oi sekejap dia habis sebab sedap. So kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi sampai habis. Oh, ini kalau kata tak kenyang semalaman, tak juga ni. So lain eh, rasa sotong fresh dengan sotong tak fresh jauh beza eh. Jadi rasa dia punya kekenyalan tu beza. So kita tambah lagi kita punya datuk. Rasanya memang tak cukup. Jadi dah top up sikit tak cukup. Ingatkan banyak ni 200 gram. Nampak penuh hari. Tapi bila dah makan, sejak eh. Yang paling mahal cili dia, bacon ni, bacon. Oh, baru terasa lah. Baru terasa kenyang dia. So, masih ada separuh lagi yang berbaloi sangat makan kat sini. So, latuk dia pemurah. Sotong dia pemurah, fresh. Memang best lah. Nampak lah. Okey, dah nak dekat habis lah. Orang kalau Terengganu panggil seh ni nak makan. Dah hujung-hujung dia. Wah, memang rasa susah nak dia. Macam makan pun berselemih lah. Oh, makan nasi dengan latuk pun dah cukup sedap lah. Dia bila kita gigit tu, rasa macam masin-masin air laut.
apa? Hilas ah. Oh, memang ketagih makan ni. Lapuk eh. Dekat Semenanjung memang ada jual latuk. Rasa rasa latuk. Cuma latuk yang ada dekat sini betul-betul rasa fresh ah. Betul-betul rasa fresh. Bila gigit tu, oi, habis rangup tu. Sebab laut di tepi sana, dia orang cari latuk dengan rumpai air kat sana. So dia jual dekat sini je. So proses perjalanan latuk tu nak sampai untuk kita makan tak jauh. So setiap salah satu sebab latuk dia betul-betul fresh lah. Alhamdulillah makanan kita hari ni sangat sedap. So latuk dia fresh, kita boleh makan dan rasa biji-biji anggur tu bila kita gigit rasa macam air laut. So sangat sedap. Memang berbaloi lah dekat Anjung Senja ni lot 17. So ada banyak kedai tapi lot 17 ni saya tengok kedai dia bersih. So saya pun berminat dengan kedai ni, saya pun cuba try kedai ni. So basically kedai yang lain pun hidang benda-benda yang fresh, seafood-seafood yang fresh lah. Okay, dekat Kota Kinabalu ni ada 3 spot yang saya tahu lah. Satu Anjung Senja, Pasar Filipin dan juga Todak. So 3 tempat makanan seafood untuk pelancong yang datang kat Kota Kinabalu. So harga dia agak berpatutan lah pada saya. So still masih murah berbanding dengan di Semenanjung. So latuk boleh dapat dalam harga RM6. RM6 untuk 100 gram. Sotong tadi pun murah, RM6-7 je untuk 100 gram. Oyster RM4 lah. Oyster RM4. Kalau kat Semenanjung hari tu ingat tak silap RM8 sebiji. Tapi beza dia ada letak cheese lah. Mungkin kalau dia boleh buat oyster dengan cheese bakar pun mungkin lagi menarik. Itu salah satu menu yang boleh di upgrade lah kat sini. So mungkin kedai-kedai lain ada juga buat oyster dengan cheese. Masak apa kalau ni sedap? Boleh bakar boleh. Bakar boleh. Wah, menarik. Favorite steam dengan bakar. Steam manis. Steam manis tak? Yelah, dah bakar. Yelah, yelah. Tapi ikan sini semua fresh lah. Ya. Itu yang bagus tu. Okeylah, sampai sini saja perkongsian Explore Makan CP Studio di Lot 17 Anjung Senja, Kota Kinabalu. Okey, perkongsian CP Studio berakhir di sini. Assalamualaikum.